Inilah situasi terkini di Polrestabes Medan pasca penangkapan Wali Kota Medan. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wali Kota Medan Zulmi Aldin dalam operasi tangkap tangan dan langsung diterbangkan ke Jakarta bersama petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara, para staf, ajudan, dan kepala dinas masih diperiksa secara insentif di Mapolrestabes Medan. Selain itu, polisi masih mengamankan 6 orang OTT KPK di Polrestabes Medan dan masih dalam proses perkembangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.